Lama tak terlihat karena mengalami sakit, Prasanda Tukul Arwana kembali muncul. Kondisi terbarunya kini dibagikan oleh sang anak Ega Prayudi melalui unggahan di akun Instagramnya. Kemunculan Tukul ini tepat saat momen pertambahan usianya yang ke-59 tahun. Dalam postingannya itu, Tukul tampak masih berbaring di atas tempat tidur. Kondisi Tukul terlihat membaik daripada sebelumnya. Tukul tampak merekahkan senyum lebar di wajahnya. Dalam foto tersebut, Ega tampak berdiri, ditampik sembari memegang erat tangan sang ayah. Nampak dari postingan tersebut, banyak ucapan dari kalangan artis hingga netizen yang turut mendoakan Tukul Arwana. Seperti yang diketahui, pada bulan September tahun lalu, kesehatan Tukul Arwana menggemparkan mengalami perdarahan otak yang saat itu dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur pada September 2021. Selama masa pemulihan ini, Tukul Arwana menjalani sederet terapi, termasuk terapi. Hal tersebut dilakukan untuk memulihkan kemampuan bicara dan pergerakan rahang, lidah, dan mulut, serta keseimbangan pergerakan tubuhnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!